Sakotap SPN Kota Bekasi mengadakan perkemahan akhir tahun bertajuk Ultra Mantap 3 yang merupakan kependekan dari ulet, rajin, mandiri, dan terampil. Acara tersebut dihelat di Stadion Muda Jaya Community Center atau MJCC Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 31 Desember 2022. Acara tersebut untuk menghindarkan generasi muda dari kegiatan yang tak bermanfaat saat pergantian tahun. Ketua Sakotap Kota Bekasi, Aswin Juanda mengatakan, perkemahan kategori penggalang dan penegak itu diisi dengan berbagai permainan yang memerlukan kekompakan antar anggota pramuka. Diharapkan usai perkemahan, mereka bisa lebih terampil dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang sekarang apalagi ya, pengaruh di luaran ini, wah masya Allah, luar biasa dahsyat. Nah untuk itu salah satunya mereka disibukkan oleh satu kegiatan yang positif, sehingga tidak terpengaruh yang negatif di luar sana, gitu ya. Jadi untuk itu diadakan kegiatan seperti ini, dan bonusnya meningkatkan hard skill dan soft skill yang bagus. Sementara itu, Kuartir Ranting atau Koran Bekasi Selatan Helmi Sucipto Hatibi mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat memupuk kerukunan, kekompakan, dan keterampilan peserta. Alhamdulillah, dilihat dari kondisi saat ini ya, pelaksanaan kegiatan LDII di LDII ini, alhamdulillah ini sukses ya dan bagus, dan persiapan juga sepertinya memang betul-betul matang ini. Ya, betul-betul matang, dan adik-adiknya kalau dilihat juga masih tetap semangat ya. Harapannya, dan ini juga kegiatan juga sudah tiga ya Kak ya, tiga, dan ini menjadi keberlanjutan ya terus-menerus gitu. Ia menambahkan, pergantian tahun baru dapat diisi dengan kegiatan positif tanpa harus hura-hura. Selamat. Selanjutnya, Lendra memasak putri. Panjat!